Tiba-tiba kemarin dia Mas Paung ini Mas Om untuk bisa hadir di hari ini. Saya bilang kok ini kayaknya lihat waktunya pas nih Mas Om. Biasanya saya sering di luar dari bisnis. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang sudah diberikan. Tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang pertimbangan itu dilakukan secara internal oleh Kamar Modular Group dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya. Yang saya hormati Pak Sukri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep. Yang saya hormati Dirut PPRS. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mata saya ini kalau jauh kurang melihat, kecuali yang saya bisa lihat cuma istri saya bisa lihat, makanya kurang melihat saya, walaupun nanti kan kalau melihat nanti juga maksudnya. Yang saya lihat cuma istri saya yang bisa lihat. Yang pasti lah ya, hormat semuanya, saya sayang semuanya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini sebagai BKM masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pasti saya doakan gagal Madura ya, terus diberikan kekuatan dalam mengelola medianya, khususnya di era digitalisasi dan mengikuti situasi dan kondisi di tahun ke-11. Tentu usianya lebih lama dari saya semenjak memimpin Sumenep. Saya menjadi wakil bupati 5 tahun, saya menjadi bupati kurang lebih baru 2 tahun, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, jadi baru 7 tahun, 7 tahun setengah. Lebih tua dari usia saya berarti mengabdi Sumenep. Maka kepada Madura layak menurut saya, karena pengabdiannya melebihi pengabdian saya selama mengabdi Sumenep. Artinya secara ukuran kapasitas Kamar Madura ini melebihi kapasitas dan kapabilitas bupati Sumenep karena lebih lama. Kota Sumenep. Ada hal yang menarik menurut saya, memang tertumbuhnya media-media jurnalistik di mana saja, mau di Sumenep, mau di Madura, atau di Indonesia ini, menjadi kekuatan lokomotif terkait dengan berita-berita yang memberikan sebuah edukasi, terutama dalam kaitan dengan pergeseran-pergeseran opini. Nah, ini yang menurut saya menjadi kekuatan seluruh pemerintah kabupaten di Mas. Kabupaten itu sebenarnya seluruh programnya itu bisa terlaksana ataupun terdengarkan, itu memang butuh media untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, selama ini Kabar Madura ini sudah memberikan ruang-ruang tersebut untuk terus memberikan sebuah edukasi-edukasi dan informasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep. Dan bahkan ya di luar Kabupaten Sumenep, karena terkadang saat ini memang bukan surat kabarnya saja, tapi PDF-nya itu juga bisa di-share kemana-mana, termasuk juga media online yang ada di dalamnya juga menjadi corong pemerintah untuk memberikan sebuah edukasi dan informasi. Pemerintahan yang kuat itu pemerintahan yang berbasis mentari. Semua pihak itu memberikan sumbangsi pemikiran, setiap pihak itu berbuat sesuatu yang terbaik. Salah satunya adalah media itu. Jadi pada saat media ruangnya sedikit, maka sebenarnya setiap program-program pemerintah itu tidak akan terdeliveri pada masyarakat di mana mereka hidup di situ. Setiap kabupaten itu sebenarnya programnya, tapi kadang media informasinya yang tidak sama. Pada akhirnya informasi yang ada di sini bahkan melebihi informasinya sampai di luar Sumenep. Nah, ini
itu yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya media itu merupakan sarana informasi yang bisa dinikmati oleh siapa saja, bukan hanya di tempat TV. Sebenarnya ada program-program yang sama di setiap kabupaten, contoh misalnya ada 16 kabupaten di Jawa Timur, penerapan terkait dengan program BAC. Contoh saja, kekuatan media itu dasar menurut saya ini, contoh saja. Tetapi yang muncul di luar itu program BAC-nya semua. Program BAC-nya semua. Kenapa? Yang pertama adalah ada perbedaan campaign. Ada perbedaan campaign dan ada perbedaan kan. Ya, kalau tempat lain itu hasilnya harus menggunakan memiliki kartu BPJS lalu ya. Semua itu seperti itu. Jadi itu media pada akhirnya untuk mengkampanyenya kurang menarik. Nah kalau di sebelum itu kan UHC-nya itu tidak harus ada kartu BPJS. KTP-nya menjadi kartu BPJS. Jadi setiap orang pemilik KTP itu sudah memiliki BPJS. Nah ini tidak dari orang miskin baru.
Karena setiap kita itu ada masanya, ada waktunya untuk meninggal. Maka seluruh orang-orang yang memiliki profesi pekerjaan itu kita cover semua. Membantu pekerja buruh bangunan, tukang ojek, itu juga sebenarnya satu pemerintah. Mereka agar kemiskinan tidak naik lagi. Jangan sampai kita berupaya yang miskin dan mulai turun, naik lagi. Karena apa? Ada beberapa masyarakat pekerja rentan yang statusnya itu pasti tidak mampu. Kuli bangunan, dan dalam tanda kutip nelayan yang berisiko tinggi, itu kita cover. Kalau kecelakaan bisa dapat 160 juta, jadi istrinya dalam tanda kutip tidak harus nikah lagi, dia punya uang. Gitu. Tapi yang repot saya juga bingung Pak Sudri ya, yang membantu rumah tangga begitu istrinya meninggal dalam suku kerja, lakinya dapat duit, itu yang repot saya. Kan kawin lagi. Tapi itulah cara pemerintah bagaimana meng-cover itu untuk terus menekan agar kemiskinan itu turun terus, agar tidak naik. Dan itu sudah kita hitung secara posisi. Tak apa-apa, tak akur ke lebih dia. Jadi kita semakin turun tahun ini. Hipnotis, Pak. Magic. Magic, Pak. Iya.
cuman tulisan itu punya nilai energi. Karena orang yang membaca itu masuk di dalamnya, seolah-olah dia berada di dalamnya. Contoh misalnya, buat disebutkan Mama Sekosi ini dekat dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat Sekosi. Itu dia orang yang membaca itu terhipnotis, dia masuk di dalamnya. Dan pada akhirnya, Pak, masuklah itu yang 7,5% senang kepada Mama Sekosi, gitu loh. Itu, ini saya kasih rumusnya. Jadi seni itu salah satunya adalah hipnotis, Pak. Ya, sama, begitu juga misalnya dikubur, kan terus ngomong gitu. Ya ketawa orang. Pada akhirnya dia muncul, ya kan, kebahagiaan, karena ketawa. Nah, itu masuk otak kanan ya, Pak. Beli orang ketawa itu otak kanan yang orang lagi. Nah, itu seni, Pak. Jadi tulisan, kalau orang suka, itu pasti otak kanannya bahagia. Bukan otak kanan. Otak kirinya itu dipakai mikir sebentar, lalu dia geser ke kanan. Terus ini tulisannya, kata mantu gue, pop, gitu. Akhir-akhir ada yang mati, kok bagus banget. Padahal yang nulisin, Mas Om ya. Kok dibuka? Kalau tuh bagi suruh mikir, rumah, Pak. Itu bikin, kebal ya. Tulis aja lah poinnya yang ini, gitu. Kamu bikin manis saja juga. Nah, manisnya itu seninya itu, Pak. Ini penulisnya, gitu. Jadi nilai tulisan itu penting karena itu membuat sebuah realita hipnotis. Nah, yang terakhir ini, seni itu alat diplomasi. Alat diplomasi. Kenapa alat diplomasi? Orang agar bisa senang itu mempergunakan seni. Seni apa saja, mau tulisan, tulisan. Sama seperti proposal-proposal yang dimasukkan ke Bupati, itu seni tulisan juga. Nah, nanti Pak Bupati begini, Pak Bupati tidak menulis, oke. Okay. Nah, ini kan saya keluar, oke. Okay. Bupati pun tidak hipnotis. Akhirnya menumpang juga. Saya kan juga tahu, dan mahasiswa, bahkan anak-anak SMA juga Twitter bikin proposal. Padahal mati saya mikir kan, Bek. Ini kayak kalau bikin proposal kayak gini, kayaknya nggak mau, gue lebih ke pemerintah. Kisah makin bagus seperti itu, kan? Bikin acara ini, dan Pak Bupati, maaf, ini acara yang sudah telepon ajudan, ya, Pak Yen Mantu. Ini bantu hotelnya, ini bantu ini. Kecuali kabar Madura, kata banyak orangnya yang kayak Madura, ya kan? Seni itu seperti itu. Jadi kalau misalnya Bupati Sunda itu bikin naik itu berarti hati-hati. Yang pertama memang tidak ada nilainya. Yang kedua itu alat diplomasi. Yang ketiga itu bagian dari hipnotis. Ya. Saya bilang Pak Sutri itu namanya politik otakan. Jadi kalau politikus bisa mengkondisikan otak kanan, tidak ada musuh pun. Dan itu saya kasih tahu sampai supaya kota DPRD bikin politik petangan politik kota kiri ini bikin pusing kepala baru kepala kok kalian kepes baru kepala itu hanya politik kota kiri loh seperti paling tidak dia nggak pilih saya dia dengan lagu saya kan gitu kita hibur mereka semua. Makanya kalau generasi Z itu saya bilang politik happy. Kasih yang happy aja, jangan pusing-pusing. Jangan sampai bicara angka kemiskinan dari 20,55 turun ke 18,6. Pelan-pelan terbuka gitu. Dari 1,36 ke 1,36 gitu. Pusing mereka. Nah itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya juga berita itu saya khawatir yang ada di sini juga memelon-melon anggota DPRD Bekasi. Kalau saya kalau DPRD pasti insya Allah akan begini kalau saya. Saya muter terus konstituen saya nyanyi terus, Pak. Nah, setelah JS kan, Pak. Nah, setelah JS. Oh, harus belajar nyanyi ke Pak Dizmi. Banyak buat proposal. Ini alat diplomasi itu yang penting. Seni itu. Jadi orang yang cemburu jadi senyum, malah hutangnya banyak. Lupa. Bupati juga
sering baca juga Pak. Tentang komedian dan YouTube. Ini saya harus seperti ini dan dia orang nyawa. Pak Inta kalau udah ketawa lupa dia jalan berusaha ini. Tapi nanti kalau ingat lagi gak lampau juga asal gitu. Berarti kita masuk tahu ya. Karena kita tahu banyak hal berkurang-berkurangnya. Tapi pada fokus terus ke itu, masyarakat itu harus dihibur. Harus dihibur gitu. Biar gak stres gitu. Nanti ingat lagi ya. Paling gak satu hari lupa. Besoknya ingat lagi gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya peran media itu menjadi peran yang sangat penting. Kalau anggota DWRD telepon gak nyangkat, alamat sudah itu alamat kaos gitu. Iya, alamat kaos. Saya bilang ke Bapaknya, Bapak Bati, gimana? Ini dari kebahagiaan di atas 80%. Ini kerjaan yang anak-anak ini ya, BWI, KJS, PWRI, dan AMOS ini ya. Iya, sehingga di atas 89% saya bilang. Kalau segini sudah susah nih awalnya saya bilang. Iya, jadi kalau misalnya politikus yang lain gak mau nyalon bupati, ya misalkan ini teman-teman media sebenarnya. Iya. Kenapa? Opininya itu menarik. Coba kalau gak menarik, pasti tingkat kepuasannya di bawah 50%. Gitu. Saya bilang coba udah. Bagus sekali ya, bagus ini. Ini kerjanya tangan-tangan mereka itu modis-modis lah. KWI, KJS. Walaupun dibayarnya 150.000. Gimana lagi Pak? Anggarannya kan ada ya. Sebenarnya saya bilang tadi terlalu murah. Tapi gimana lagi uangnya kan? Baik itu tidak seimbang sebenarnya. Kalau mau jujur tidak seimbang. Karena otaknya ini di apa ya, benar-benar di kelas berpikir menulis yang terbaik. Satu sisi tagihan dari BPRS kenceng lah. Ada yang punya utang sepeda motor, ada yang punya utang lain, macam-macam. Makanya saya sebenarnya memahami lah suasana-suasana kebatinan teman-teman media. Enggak, maksudnya anak-anak OSIS ini biar tahu gitu bahwa rumitnya gitu seorang-orang jurnalistik ini ya, ya seorang-orang apa namanya yang hebat dalam menulis gitu kan. Tapi memang tulisan itu memang tulisan kebahagiaan Pak, tulisan keikhlasan, ya itulah pengabdian menurut saya. Tetapi saya meyakini gitu, mereka itu tidak melihat apa yang mereka tulis dalam nilai komersialnya, tetapi yang saya lihat mereka menunjukkan bahwa mereka memberikan sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Sumatera. Itu yang saya lihat. Kalau mau mikir nih Pak, mau mikir nih Pak. 150. Ini sudah riting namanya. Ini juga mikir. Jadi memang tidak seimbang. Saya pernah bilang kepada Skominfo, memang tidak seimbang. Tapi karena jumlahnya cukup banyak, karena teman-teman semua tapi ini memang ternyata cerdas. Kreatif. Nah ini yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Jadi sudah saya tanya Pak, sudah bupati jumlah media itu paling banyak di sini tak pasukan. Ya, makanya jadi berarti ditambahin antaranya Pak Sukri. Eliminasinya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa teman-teman ini memang ditambahin anggaran. Belajar satu minggu bisa. Nah itu, jadi memang sebenarnya menurut saya yang paling susah itu adalah menulis. Ya, karena menulis ini tidak mudah. Yang paling gampang itu bernyanyi, itu gampang nyanyi. Soalnya kalau saya nyanyi di sini takutnya pilkada milih saya semua. Kalau sebenarnya ini otak kanannya milih saya semua, jangan lupa. Bapaknya, jangan dipilih itu, buat di sana. Itu kerjanya nyanyi terus, kata anaknya. Saya mafan, Pak, gak ada ikut sama bapaknya nanti. Ya, gak enak kalau ada anak-anak OSIS ini, saya pengen. Dalam-dalam kau pilih pemula semua ini.
Itu agak susah lah kalau nonton seperti ini. Tapi nggak saya buka di sini. Sebenarnya maksudnya kita ya, ini aktual sedikit gitu ya. Mungkin agak anu, kurang hiburan dari istrinya. Tapi kalau saya buka nanti kayaknya dapat judul sini. Nah, dapat judul lagi. Bukan Pak Zul ya? Pak Zul selalu tersenyum kalau Pak. Selalu tersenyum kalau Pak. Pak Zul itu tersenyum terus Pak. Kalau saya dihibur aja tersenyum Pak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga apa yang menjadi semangat kita bersama, khususnya Kapal Madura yang selama ini sudah memberikan pengabdian kepada pemerintah Kabupaten Jember selama 11 tahun, semoga apa yang menjadi hal-hal niat baik selama ini yang sudah dilakukan benar-benar bisa dinilai. Ini yang paling penting, bisa dinilai dan ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik menurut saya. Dan begitu menjadi amal baik dalam rangka membangun pemerintahan ini ke depan, ya, paling tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kalau kita tanam padi, ya kan tumbuh padi. Kalau kita tanam jagung, akan tumbuh jagung. Mungkin sama semua. Kita perlu media-media yang dibawa organisasi-organisasi yang menurut saya itu miliknya yang baik semua. Ya. Saya sering sampaikan, sebelum saya tutup ya, saya sampaikan memang kepada kepala dinas itu. Nah, kalau sama media itu harus kooperatif. Harus kooperatif. Ya. Terkadang kita ini memang harus ditulis gak baik. Kenapa? Itu memang biar ada semangat. Ada semangat. Makanya walaupun kalau Madura pada nulisnya ngamuk-ngamuk, saya akan impor. Ini apa ini? Kirim ke saya, akan impor. Masa aku ya, ya. Mantap Madura. Kenapa? Itu buat penyemangat. Buat penyemangat. Kemarin misalnya ada yang nulis itu, apa namanya sebutan jatim. Perempuan dijadikan bakir, langsung saya kasih impor, cus, gitu kan. Habis itu langsung saya marahin semuanya. Ada alasan untuk marah saya kan. Wah ini pas nih, ya kita kalau nggak marah-marah, langsung dengan kepala yang berhormat, kepala dinas A, B, C, D, segera. Ya. Terkadang penting untuk begitu ya. Bupati ada paper atau mau itu. Kadang saya kan nggak bisa ngapa, Pak. Tapi kalau ada begitu saya lumayan. Akhirnya dia, ya begitulah, ini Pak Bupati tadi ngomong sama saya. Sering-sering yang begitu ya. Kalau saya gak bisa ngomong kalau ada yang begitu ya. Terkadang Bupati juga disetir lah, memang harus berukur. Karena kalau gak disetir itu kurang semangat juga. Jadi memang perlu informasi-informasi di dalamnya. Program ini kurang begitu maksimal, tapi nanti tidak maksimal. Tapi artinya saya sebenarnya memberikan pressure langsung kepada kepala dinas biar bergerak, menyelesaikan itu. Yang tujuannya juga sama, biar terbaik dengan aturannya. Karena kalau semuanya manis ini, katanya kurang bervariasi. Kadang-kadang ini harus ada asin, ada kecut. Ini yang kadang kecutnya itu tidak muncul. Biasanya dulu yang muncul kecut sedikit itu anu, apa namanya, hal-hal yang terkait dengan yang kurang maksimal. Dan itu saya sudah sampaikan juga ke Minggu. Artinya kritikan-kritikan itu juga penting. Selama itu memang apa namanya benar, dan itu kita harus berbenah. Jadi tidak perlu dipotes. Jangan sampai langsung ini mulai sekarang ini harus dikorek. Kadang memang harus ada hal-hal seperti itu. Dan itu mungkin ada faktanya juga. Dan kita itu harus toleransi. Ya. Kalau yang lain-lain tadi berpendapat saja tidak bisa dapur kepalan. Tapi yang harus saya dekor. Karena mintanya dikirim ke saya, apa kawannya? Harus saya kasih buat pasal. Pokoknya kan pernah saya bikin mantap, harus mantap, Pak. Kenapa? Karena tulisannya juga mahal. Itu mungkin turun ke lapangan, dia cek, dia foto-foto, dia tulis. Jadi kita harus mantap juga ketika-ketika.
sekalian, anak-anakku sekalian, ya, semoga anak-anakku sekalian yang masih osis-osis ini ya, nanti bisa menjalankan dengan seksama. Ya, tidak ada di DPRS, memang ditugaskan ya, untuk memperkenalkan, artinya dari memperkenalkan terkait dengan akses-akses keuangan daerah. Karena kita ini punya tim, ya, itu tim percepatan akses keuangan daerah. Benar Pak, ada itu. Ya itu. Dan salah satunya memang ada perbankan yang tanggung jawab untuk memperkenalkan sejak dini kepada anak-anak yang masih SMA. Khususnya nanti misalnya berusaha, butuh sesuatu jangan sampai berkredit ke rentenir. Nah itu penting. Nanti semuanya tinggi. Itu. Sama lah kayak teman-teman media berkredit sepeda motor, berkredit gitu kan. Dan semuanya senyawa-senyawa. Ya kalau itu 3 bulan maka ya kan. Akhirnya bupati yang gitu. Nanti asyik sih Pak. Nanti asyik sih karena saya tahu udah rumah tangga. Jadi penyebaran keuangan daerah itu paling gak memperkenalkan pertama bagaimana bisa rajin menabung dulu. Nanti kalau sudah dewasa bagaimana nanti jika membutuhkan akses-akses ya. Keuangan daerah itu ada perbankan. Jangan sampai salah ada koperasi yang bergedok tetapi sebenarnya rentenir semuanya 10% juga yang berbulan. Nah itu, nah itu akan menambah kemiskinan-kemiskinan baru, akan menambah persoalan-persoalan baru. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa nanti malam ada paparan.com, ya kan? Paparan.com untuk dalam rangka memperingati Juni bulan Bung Karno. Jadi memang kita adakan paparan.com. Para budaya agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena tongtongnya ini masih lama ternyata mas Tom. Eventnya itu kalau nggak salah bulan berapa ya lupa saya. Karena ada 61 event. Nah, kemarin itu ada aspirasi dari beberapa untuk pemanasan ceritanya. Saya bilang ke teman-teman jangan banyak-banyak pemanasannya. Kalau dibuka sampai 35 pesertanya, sudah ada dari berapa 56. Ternyata akhirnya 6 ini. Peserta, nah peserta tongtong yang mau ditampilkan di parade ini. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang membahagiakan atau menyinggung Bapak Ibu sekalian, karena itu semuanya memang sesuatu yang bercanda saja. Tapi kalau memang tersinggung memang itu serius. Terima kasih.